Duhai kekasihku, rindukah dirimu seperti rinduku padamu? Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Kita masih di konser satu dekade Lesti Kejora nih. Dan kali ini kita ngereaksiin lagu yang bukan singlenya Lesti kali ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita selalu ngereaksiin video atau lagu dari single-singlenya Lesti. Tapi kali ini kita agak melenceng sedikit. Lagu ini bukan lagu dari Lesti Kejora. Ini aku dengernya versinya kayak Eri Susan ya yang nyanyiin ya. Tapi dinyanyiin Lesti di atas panggung konser satu dekade kemarin. Judul lagunya Sunyi. Dan jujur Li, aku baru tahu dulu lagu Sunyi ini karena mau ngereaksiin videonya Lesti ini. Finally aku harus dengerin dong versi originalnya seperti apa lagu Sunyi itu ya. Dan gimana lagu Sunyi ini dinyanyiin sama Lesti di atas panggung. Jadi ini video originalnya aku dapat di channelnya KNA Live Music. Buat kalian semuanya nih yang pengen nonton full videonya tanpa ada yang dipotong-potong, langsung aja ke channelnya KNA Live Music ya. Dan sekarang langsung aja kita dengerin Lesti Kejora Sunyi. Jadi ada cerita dulu nih sedikit nih ya. Cantik banget tau. Oh, jangan sampai salah sebut. Jangan sampai salah sebut. Siapa tuh kata Lesti Lovers? Yes. Cinta pertama anak perempuan itu pasti bapaknya ya. Udah lama juga sih nggak lihat bapaknya Lesti ya. Biasanya kan kalau ada Lesti itu selalu ada bapaknya kan. Kan anaknya udah menikah jadi ya sedikit demi sedikit harus dilepas kan udah. Tapi memang bapaknya kan ya yang ngedorong Lesti buat ikut-ikut kontes gitu kan ya. Yang nganterin-nganterin Lesti gitu. Lesti itu rumahnya lumayan jauh kan ya, kalau mau ke kota kan. Dia agak di dalam kan, masuk gitu kan rumahnya kan ya. Berarti bapaknya yang nyekokin lagu-lagu ke Lesti ini. Woo!
Close. Amin, amin. Ini berarti konsernya ada happy-happy-nya, ada mengenang-mengenang masa lalunya gitu. Ada sedih-sedihnya gitu ya. Lengkap ya berarti konser kemarin. Jadi ini lagu kesukaan bapaknya Lesti ya, ternyata lagu Sunyi ini. Gila, pembendaraan lagunya ibarat kata apa ya? Banyak lah ya. Kan lagu Sunyi ini ibarat kata nggak familiar gitu kan. Tapi bapaknya Lesti tahu loh. Aduh. Aduh, 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 enak banget. Ini RAL-nya udah dimakan sama Lesti lagu ini. Baru RAL ya. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Ini temponya memang agak lama sih dari originalnya. Ini jujur li ya, dari beberapa kali video yang aku reaksiin kan, berarti udah berapa kali kostum tuh. Ada yang baju hijau, yang ada siger-sigernya opening, terus hitam. Bajunya tuh kayak sesuai gitu sama lagu-lagu yang dinyanyiinnya. Sekarang putih kan? Aduh. Ternyata lagu ini kalau dinyanyiin temponya jadi lambat ini, artinya jadi lebih dalam ya, cara bernyanyinya tuh jadi lebih enak gitu. Hey.
Aduh, Lesti, Lesti, Lesti. Terbaik cara bernyanyinya, terbaik. Aku yakin lagu ini habis dinyanyiin sama Lesti bakal naik lagu ini. Oh, jadi sampai nangis. Dari tadi Lesti, aku berapa kali reaksiin gak pernah lihat dia nangis ya. Cuma kali ini bawa bapaknya gitu, nyanyi untuk bapaknya, langsung nangis gitu. Aduh. Dangdut original lagu lama-lama gitu notasinya pasti begini-begini dan enak banget notasinya. Enak banget cara Lesti nyanyiinnya. Habis dimakan sama Lesti ini lagu. Dimakan sama Lesti ini lagu. Ini tempo sama aransemennya udah kembali ke yang asal sih. Originalnya kayaknya kayak gini deh originalnya. Ini Lesti nyanyiinnya kayaknya berat banget. Ini pasti ada cerita lain di balik lagu ini yang bikin Lesti kayak nyanyi lagu ini. Kalian bisa lihat deh ekspresinya semuanya sedih gitu, kayak tadi ya bilang sampai nangis tadi. Ini musiknya udah berubah aja, musiknya udah ngajak kita fun kan maksudnya musiknya, tapi kalian lihat Lestinya masih kayak berat gitu nyanyinya. Jadi ikut mewek juga tahu ngelihatnya dia nyanyi kayak gini. Oh, lihat Lesti nangis gini kok jadi pengen mewek juga jadinya. Oh.
Tapi aku salut tuh sama Lesti ini. Sering banget kita lihat dia nyanyi sambil nangis kan ya. Tapi semuanya masih tetap terkontrol. Suaranya, nafasnya, notnya, semuanya masih terkontrol dengan benar. Jarang, hampir-hampir enggak sama sekali aku dengar Lesti nangis. Itu bikin fals banget gitu. Paling ya agak tersendat-sendat sedikit tapi enggak fals gitu nyanyinya. Dan ini lihat, lancar banget dia nyanyinya. Berasa kayak orang enggak nangis gitu nyanyinya. Jadi pengen mewek. Itu ya, sebuah kekuatan sebuah lagu. Kalau lagu itu punya nilai tersendiri, yang punya cerita gitu sama kita di balik lagu itu. Mau lagu seperti apapun, saat kita nyanyiin lagu itu tuh pasti kayak di otak kita tuh flashback semuanya, kejadian-kejadian masa lalu kita tuh satu-satu tergambar semuanya. Mungkin itu yang dirasakan Lesti saat ini. Sampai dia nyanyi dari tadi awal sampai akhir lagu masih tetap nangis. Tapi yang itu aku salutnya tadi aku bilang, Lesti mau nangis sejadi-jadinya pun, dia tetap tanggung jawab sama lagu. Ataupun apa ya, nyanyian yang dipersembahkan sama dia di panggung gitu. Semua tetap terjaga, semua tetap terkontrol. Aku salut sama Lesti. Dan semoga, aduh gimana ya, karir Dede abis ini makin lancar ya. Makin tinggi ya. Kayaknya udah paling tinggi sekarang, kayaknya punya David muda mah Lesti. Soalnya gimana lagi, mesti tinggi apa lagi. Habis ini mungkin akan ada banyak lagi cerita-cerita dari konsernya Lesti. Kita bakal reaksiin juga, aku sampai speechless. Jangan lupa subscribe channel ini, loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.